Secara berbeda peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2019 Madrasah Alia dan Madrasah Sanawiyah Matahari Uluhiyah Kosong segera dimulai. Pada pembina upacara Burma tentangkan bendera. Gerak! Bendera siap! Pajang sang merah putih. Hormat! Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ikrar Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang semuanya semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan upacara bendera dalam rangka untuk memperingati Hari Santri Nasional. Ditetapkannya Hari Santri Nasional oleh negara, oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan sesuatu yang seharusnya memang layak untuk ditetapkan. Mengapa demikian? Karena para kiai, para ulama
yang diikuti oleh semua santri-santrinya. Mulai masa perjuangan untuk memperebut kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, peran ulama dan kiai dan para santri tidak dapat dibuli. Kita tahu dalam perjuangan merebut kemerdekaan, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang ulama yang tentu saja pasukan perangnya juga merupakan seorang santri. Sultan Hasanuddin itu seorang ulama. Tengku Umar itu seorang ulama. Syarif Hidayatullah bahkan seorang wali Allah. Pasukan-pasukan mereka adalah santri-santri. Adalah santri-santri beliau yang turut berjuang memperdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam tataran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para kiai di bawah kepemimpinan Ra'isul Akbar Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 menelurkan suatu resolusi yang membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang dikenal dengan resolusi jihad. Dan pada tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Dan itu merupakan suatu kelayakan, suatu pengakuan oleh negara kepada peran santri dalam kemerdekaan Indonesia dan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, santri dengan adanya pengakuan dari negara memiliki makna yang mulai bergeser. Di mana-mana sebelumnya adalah bahwa santri adalah mereka-mereka yang menuntut ilmu di bawah bimbingan langsung seorang kiai yang ada di dalam pondok pesantren. Tetapi ketika eksistensi santri ini diakui oleh sistem bernegara kita dengan ditetapkan Hari Santri Nasional, maka makna santri akan berubah. Di mana yang dikatakan santri adalah mereka-mereka siapapun dari bangsa Indonesia ini yang semuanya mengikuti jiwa-jiwa santri. Kita adalah santri dan semua adalah santri ketika dalam diri kita muncul sifat-sifat daripada santri, yaitu sifat dasar. Apa sifat dasar santri yang utama? Ketika kita mengatakan bahwa diri kita itu adalah seorang santri, maka di dalam diri kita harus tertanam bahwa kita ini merupakan pelopor daripada kebaikan. Apapun posisi kita, dimanapun kita berada, maka di sanalah kita harus menjadi pelopor daripada kebaikan itu. Ketika kita menjadi seorang rakyat, harus menjadi pelopor kebaikan. Ketika kita menjadi seorang pejabat, harus menjadi pelopor kebaikan. Inilah jiwa-jiwa santri yang utama. Dan pelopor kebaikan inilah yang menciptakan suatu sistem di negara kita yang menghargai kepada perbedaan yang ada di Indonesia ini. Sehingga muncul istilah di dalam diri kita, Benika Tunggal Ika. Yang kedua, sifat dasar santri adalah berjuang. Karena di dalam jiwa santri ditanamkan faman jahada fa innama yujahidu li nafsi, bahwa yang kita perjuangkan sebenarnya pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam tataran kalian semuanya sebagai seorang pelajar, maka faman jahada fa innama yujahidu li nafsi adalah memperbaiki diri anda sendiri. Dari yang semula tidak tahu menjadi lebih tahu. Dari yang semula bodoh menjadi seorang yang pintar. Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Pada peran-peran masing-masing harus memperjuangkan kebaikan itu. Orang yang bekerja harus bekerja sekuat tenaga agar ekonominya bisa menjadi kebaik. Itulah jiwa santri yang utama. Dan yang ketiga, patuh dan taat kepada kiai. Patuh dan taat kepada guru. Ini merupakan jiwa santri. Pondok pesantren misalkan, tidak ada satupun santri yang tidak patuh dan taat kepada seorang guru. Maka jika kalian yang ada sekarang di Madrasah Tsanawiyah Matoil Huda Toso maupun Madrasah Aliyah Matoil Huda Toso, kalau anda mengaku seorang santri, maka di jiwa itu harus tertanam pada diri anda, patuh dan taat kepada guru anda, patuh dan taat kepada sistem yang ada di dalam madrasah kita. Taat dan taat
patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam madrasah kita. Itulah jiwa santri yang sebenarnya. Itulah amanat dari kami. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada upacara bendera ini perkenanlah kami memanjatkan doa kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa pahlawan-pahlawan, terutama pahlawan pendidikan.